Halo Sobat, kali ini kita akan bahas penyebab keberagaman. 1. Posisi geografis. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur perdagangan dan sebagai wilayah transit. Banyak pedagang yang kemudian menetap dan berkeluarga. 2. Negara kepulauan. Wilayah daratan dan perairan luas sehingga masyarakat dari masing-masing wilayah mengembangkan dayanya sendiri. 3. Tingkat keterbukaan. Masyarakat yang terbuka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perbedaan dan perubahan. Adapun masyarakat yang cenderung tertutup akan mempertahankan kebudayaannya. 4. Kondisi alam. Kondisi alam berbeda di tiap daerah dapat menyebabkan adanya perbedaan kebiasaan, mata pencaharian, kesenian, dan sebagainya. 5. Keadaan transportasi dan komunikasi. Komunikasi dan transportasi yang terbatas dapat menyebabkan masyarakat mengembangkan budayanya sendiri tanpa pengaruh dari luar. Oleh karena itu, budaya masyarakat bersangkutan berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.